Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mundur kejar cinta Ayu Ting Ting. Didi Riyadi bongkar alasannya tak kunjung nikahi sang pedangdut, singgung soal pemicu konflik. Perjalanan asmara selebritis memang menarik untuk disimak. Tak terkecuali Ayu Ting Ting. Ayu pernah dekat dengan sejumlah pria, salah satunya drummer band Elemen Didi Riyadi. Didi mengaku bahwa kedekatan yang terjadi antara dirinya dan Ayu bukan sebuah gimmick. Ia sempat dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu. Konon keduanya sudah dijodohkan para penggemar dan segera akan menikah. Sayang, takdir berkata lain karena Didi Riyadi masih betah sendiri. Saat itu, Ayu Ting Ting malah akan menikah dengan Aditya Yusman pada Februari 2021. Didi Riyadi sontak mundur mengejar cinta Ayu Ting Ting dan berharap sang biduan bahagia. Akan tetapi, tak lama kemudian rencana pernikahan Ayu Ting Ting pun batal. Padahal persiapannya dinilai sudah mencapai 90%. Didi Riyadi setelah mencuat kabar batalnya pernikahan sang biduan, menolak diwawancarai mengenai Ayu Ting Ting. Lalu kini rupanya Didi Riyadi hanya menganggap Ayu Ting Ting sebagai sosok sahabat. Lama tak ada kabar, kini Didi Riyadi belak-belakan mengapa tak juga menikah atau berhubungan dengan wanita termasuk Ayu Ting Ting. Artis peran Didi Riyadi mengungkapkan alasan belum mau menikah di usianya yang sudah menyentuh 40 tahun. Hal itu disampaikan drummer band tersebut di saat menjadi tamu dalam acara Kopi Viral. Didi berujar lebih mementingkan pasangannya kelak, apakah bisa menerimanya yang berprofesi sebagai artis atau tidak. Cuma yang paling penting dari pihak perempuannya siap atau enggak, kan posisi saya public figure, banyak dikenal orang. Artinya dari pihak perempuannya siap tidak, tutur Didi Riyadi. Tidak hanya soal itu, ada pun hal lain yang menjadi pertimbangan Didi untuk melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan. Didi mengatakan hal tersebut menjadi pemicu konflik antara hubungannya. Nanti ada gosip atau apa, takutnya kalau saya kan sudah biasa. Kalau pasangan takutnya nggak siap, dia dengar dari pihak ketiga atau keempat yang katanya, ungkap Didi. Hal itu pun bisa memicu konflik kalau dia tidak fokus sama pasangannya saja, ujar Didi Riyadi menjelaskan. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.